Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman ketemu lagi di Derosa Auto Channel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, sudah mendengarkan video-video Derosa. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, semoga kebaikan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Maha Kuasa, diluaskan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan ini saya mau review lagi di Komsai Mobilindo. Bersama Om Gendut Channel. Siap. Om Gendut Channel ya? Iya betul. Oke, siap. Assalamualaikum Om Gendut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Om Gendut sehat juga sehat ya? Sehat dong, sesuai postur badannya. Ya. Sehat. Kita mau update stok di Komsai Mobilindo ya? Siap, bersama Bang Om Deddy. Gendut, ya. Siap. Banyak pilihan ya Om ya? Banyak mobilnya banget. Ada berapa Om kira-kira? Ada 30-40 unit di sini. 30, banyak, pokoknya terang. Wow. Siap. Banyak pilihan yang dari segi MPV, SUV, bahkan sampai ke city car juga sampai ada. Sampai ke city car ada, losbak juga ada. Pokoknya apa yang dicari oleh penontonnya YouTube-nya nih Bang Deddy, ada di kita semua. Betul. Nah, teman-teman pantengin terus YouTube-nya, semoga bisa merekomendasi buat teman-teman. Siap. Kita mulai ya, Bang ya. Boleh, Bang Deddy. Tapi sebelumnya mohon disebutkan nomor telepon Om Gendut sama alamat di Komsai Mobil. Boleh. Showroom Komsai ini kita di Kampung Semapal, tepatnya di belakang Bank BCA atau Rumah Wali Kota. Nanti bisa dilihat di Google Map, juga ada Komsai Mobilindo. Dan dengan saya sendiri, Om Gendut, nomor telepon saya 0812-9957-8730. Jangan lupa ditelepon ya. Nah, bisa tersambung via WhatsApp juga ya. Siap, WhatsApp dan telepon 24 jam. 24 jam. Iya, benar. Siap. Dan Om Gendut juga ada channel YouTube juga. Ada ya? Kita. Apa Bang nama channel? Om Gendut Official. Om Gendut Official. Teman-teman yang kepo sama channel YouTube-nya beliau, silakan mampir ke Om Gendut Official. Official. Jangan lupa subscribe. Pasti banyak stok-stok unit juga yang diupdate ya. Iya. Setiap harinya ya. Setiap harinya setiap kita hari. Upload. Oke ya. Tuh teman-teman, kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada mobil apa nih, Bang? Ini Innova GAT Luxury tahun 2015, GAT nih, Bang Deddy. GAT Luxury 2015. Iya. Pajaknya di bulan pajaknya Maret, bulan 3, bulan depan. Hidup mepet nih. Mepet. 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 Pajaknya di bulan Maret, berplat genap, alamat SNK di daerah Jakarta Selatan ya, Bang? Iya, Jakarta Selatan. Kilometernya berapa, Bang? Ini 140 ribuan. 140 ribuan. Atas sama perorangan ya? Atas sama perorangan. Perorangan. Harganya berapa nih? Harganya nih khusus nih buat penonton YouTube ya Bang Deddy ya. Kasih yang bagus dong. Kasih yang bagus. Kita kasih harga 190 juta. 190 juta. Iya. Tipe? Tipe GAT Luxury. GAT Luxury Matic. 2015. Iya, 2015. Bensin. Wow. Ya ini ya. Iya, bensin. Siap. Tuh teman-teman harganya bisa merekomendasi. Dan untuk kredit pun bisa dibantu ya? Bisa. Cash kredit bisa. DP minimal berapa? DP minimal untuk Innova 20 bisa. 20 juta bisa ya. Tuh, teman-teman rekomendasi banget untuk paket kreditnya beserta harganya. Siap. Itu pun masih bisa dinegosiasi. Masih ya. Bisa nego. Datang aja ke sini. Datang ke sini. Lihat unitnya, nego di tempat. Betul. Untuk harga yang ditawarkan baru open price. Baru open price. Teman-teman betul. Ada kebutuhan, negosiasi aja langsung. Siap. Sama Om Gendut Channel. Siap. Baik, selanjutnya Bang. Geser. Om Gendut. Iya. Oke. Okay. Nah, ini ada Nissan. Nissan Livina tipe XP automatic tahun 2016. Kalifi apa Sierra? XP, Kalifi. Kalifi. Iya, ya? Kalifi. Tahun 2016. 2016. Matic ya? Matic. Wow, tuh teman-teman warna putih mobil warna bagus putih, banget cakep, nih. Putih-putih Alibaba. Betul, plat ganjil ya teman-teman untuk alamat SNK di daerah Jakarta Pusat dan pajaknya di bulan November ya. Bulan 11 November, betul. Ini Matic-nya bagus nih sebenernya. Bagus, bagus banget. Enggak ya? Ada masalah, aman. Aman ya. Aman. Ya. Kilometernya? Kilometernya 129 ribuan. 120. Iya. 120 ribuan sama perorangan juga tentunya. Ini ya. Kebetulan nama PT. Nama PT. Iya, tapi PT bukan rental, rental ya? Bukan. Oke, gitu. Harganya berapa nih? Harganya kasih yang bagus apa gimana nih? Yang bagus dong. Kasih 135 juta nego. Nego, 135 juta 2016. 2016. Iya. Automatic. Kilometernya 120-an. Siap. Oke, bagus rekomendasi mobilnya juga benar-benar jempolan kualitasnya. Siap, pastinya Bang Deddy. Kualitasnya bagus. Baik, selanjutnya. Geser lagi.
Ini ada R3. Ini ada R3 GX manual tahun 2017. GX manual 2017. Masih model lama ini. Lama ya. Masih model lama. Bertransmisi manual ya. Manual. 2017. Tipenya? Tipenya GX. GX. GX teman-teman untuk alamat SNK di daerah Bogor. Bogor mana? Ya, Bogornya kota kalau nggak salah ya, Bang. Plat genap untuk pajaknya di bulan Maret 2023 untuk alamat SNK di daerah Bogor kota ya. Bogor kota. 2017 tuh teman-teman, GX manual. Kilometernya berapa, Bang Gendut? Kilometernya 90 ribuan. 90 ribuan. 2017 manual. Warna cakep abu-abu. Betul, udah 6 tahun ya. Udah 6 tahunan. Wah, wow, kondisinya secara overall masih sangat merekomendasi ya, teman-teman. Harganya berapa nih, Om Gendut? Harganya kita kasih murah aja nih, Pak Deddy. 143 juta. 143 2017 sih per GX. Iya, betul. Kena banget ya harganya. Yoi, kena itu banget. Nego, ya? Bisa nego pastinya. Nego lu, teman-teman. Khusus pokoknya. Luar biasa. Pokoknya di Komsai harganya benar-benar berkualitas dan mobilnya pun jempolan. Jempolan, betul. Kualitasnya juga gak kaleng-kaleng. Ya? Gak kaleng-kaleng. Mau betul. Kredit, DP minim pun dibantu. Bisa, tentunya. Yang penting datanya bagus, DP minim bisa di sini. Betul. Baik, selanjutnya Om Gendut. Boleh, kita geser lagi. Ada Pajero nih. Pajero Dakar. Dakar. Tahun 2012 nih. 2012. Plat ganjil untuk alamat SNK di daerah Jakarta Barat. Dan pajaknya di bulan Juni 2023 ya. Iya. Kilometernya berapa, Om Gendut? Ini 170-an. 170 ribuan. Atau sama perorangan, Om? Perorangan. Perorangan. Warna hitam. Berapa nih, Om, harganya, Om? Ini kasih murah aja nih, Pak. Betul. 250 nego. 250 juta masih iya. Nego. Ini masih bagus mobilnya. Masih bagus, jarang Dakar. Iya, iya Dakar diesel. Kalau nggak diesel nggak enak. Benar. Ya tuh teman-teman, luar biasa harga yang ditawarkan 250 nego. Masih negosiasi. Masih bisa. Teman-teman punya angka ajuin aja. Ya, ajuin aja pokoknya mah. Betul. Boleh banding dengan showroom lain. Iya. Kita pasti yang terbaik. Betul. Teman-teman ada angka, ada harga, ada compare, langsung betul. Aja. Siap. Datang aja kemari. Konfirmasi. Telepon nomor Om Gendut. Betul. Yang ada nanti di video. Betul. Pokoknya jangan ragu-ragu. Paling murah lah. Paling murah dijamin. Betul. Buat 24 jam kita selalu standby. Iya. Buat teman-teman yang mau pakai ataupun bisa jual lagi juga bisa ya. Bisa, pastinya bisa. Betul. Dikasih, diberikan harga spesial tentu. Spesial, apalagi buat pedagang-pedagang daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan. Betul. Oh, banyak sekali belanja di kita. Betul. Konfirmasi aja ya teman-teman kalau buat dagang lagi. Pokoknya diberikan harga spesial. Siap, Bang Deddy. Tentunya sama Om Gendut. Sama dan Om Gendut. Yang lain. Ya, yang lain. Siap. Baik, selanjutnya ada geser Luxio. Lagi. Ada Luxio nih, Bang. Paling banyak dicari orang. Betul. Tahun berapa nih, Om Gendut? 2014. 2014, tipenya apa? Tipenya X-Matic. Waduh, X-Matic 2014. 14. Wih, kondisinya bagus banget cakep. Loh, teman-teman. Plat A-nya aman. Plat nih. Tangerang Kabupaten. Oh, Kak, Tangerang Kabupaten. Warna putih loh, teman-teman. Cakep ini, Bang. Plat A Kabupaten, berplat genap untuk pajaknya pun di bulan November 2023 ya. Iya, masih panjang. Ini kilometernya berapa? Kilometernya 120-an. 120 ribuan. Masih rendah lah. 2014 tipe X-Matic tuh, teman-teman. Dan ini tentunya service record dan perawatannya juga bagus ya. Bagus, ini. Perawatannya bagus. Terlihat dari mobilnya juga bagus. Betul, Pak. Secara overall kondisi unitnya masih sangat bagus dan masih sangat dibanggakan. Nih, apalagi ini mobil yang paling dicari nih. Benar sekali. Harganya berapa, Om Gendut? Ini harga kita kasih 133 juta nego pastinya. 133 tipe X tipe 2014. 2014. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Tuh teman-teman, kondisinya bagus. Bagus, cakep. Tinggal harganya aja diduduki. Iya, pastinya. Pokoknya jangan khawatir, telepon langsung. Betul. Datang, cek unit, nego di tempat. Dijamin harga paling termurah. Benar. Teman-teman, gak usah khawatir, harga di situ baru open. Baru open, betul. Siap. Mau kredit pun bisa. Siap. Oke, selanjutnya geser ke kemari. Itu Avanza bukan? Avanza kebetulan bukan, pakaian punya tamu kita. Oke. Kita geser ke Honda Brio. Brio e-matic tahun 2016 yang sudah AC digital. Oh, 2016 facelift. Tapi belakangnya masih model old ya. Iya. Betul. Tuh teman-teman 2016 tipe E ya. Tipe e-matic. Tipe E automatic. Plat genap untuk pajaknya di bulan Februari ini apa panjang ya? Ini panjang. Panjang. Udah terima panjang ya? Iya, terima 2024. Panjang. 2024. Untuk alamat SNK-nya di daerah Jakarta Barat. Jakarta atas Barat betul. Perorangan ya? Perorangan. Kilometernya berapa, Om? Kilometernya 70 ribuan. 70 ribuan. Tahun 2016. Wih, service record tentunya.
Saya agak lupa, tapi ada semua. Ada semua, full set ada. Full set buku servis apa semuanya. Iya. Mobilnya bagus, warna cakep, putih. Cakep bener. Cocok nih buat anak-anak muda. Betul sekali. Harganya yang ditawarkan berapa? Harganya murah aja nih, 133 juta. 133 juta. Tahun 2016 tipe E. Ya, tipe E-matic, tapi yang matic. Sudah facelift AC digital ya. Facelift, bener. AC digital ya, teman-teman. Ada yang 2016 yang masih model old. Iya, model old, betul. Itu masih mahal hitungannya. Kalau ya. Ini angka yang ditawarkan sudah facelift. Pasti. AC digital. Oke. Om Gendut, tadi kilometer sudah, harganya sudah. Sudah, siap. Kredit bisa DP goceng nggak kira-kira Om Gendut? Ya, data bagus bolehlah mampir boleh. Dulu ya, kita bicarain di sini. Tinggal ngomong aja. Tinggal ngomong aja. Mau DP minim sekalipun pokoknya dilayani sama Om Gendut ya. Iya, pasti. DP minimal 5 juta loh. Langsung Om Gendut 10 juta juga bisa. Siap, siap Bang Deddy. Pokoknya enggak usah khawatir. Iya. Soalnya kan ada request mau DP minim kayak di showroom-showroom lain. Iya. Jadi kita juga punya fleksibel mau DP minim, DP besar itu bisa. Yang bisa. Penting datanya pastinya bagus. Betul. Karena kalau DP minim itu data wajib bagus. Betul. Nih Om Gendut ini berpengalaman di dunia perlisingan maupun di dunia persoruman. Orang ya. Baru kita. Insya Allah beliau berpengalaman dan bisa merekomendasikan buat teman-teman. Ya, data-data amin. Yang teman-teman ajuin ke Om Gendut bisa dibantu. Siap, tentunya. Siap pastinya. Dan juga ini ada mobil Honda nih. Ini Honda City. Honda City tahun berapa nih Om Gendut? Ini 2000 sebentar. Saya lihat ini agak lupa soalnya lupa, banyak silakan. Kita stok masalahnya. Betul, betul. Siap, bentar ya. Honda City tipe RS 2014. City RS 2014. Iya. Automatic. Automatic Honda. Betul. Automatic Honda City, teman-teman, mobilnya bagus banget tipe RS 2014. Plat ganjil untuk pajaknya di bulan Februari. Iya, panjang dia. Panjang ya. Panjang. Untuk alamat SNK di daerah Tangerang ya. Tangerang betul. Enak kan? Nih khusus orang-orang Tangerang nih enak nih. Mobilnya cakep bagus, Bang Deddy. Nah, ini kilometernya berapa? Kilometernya bro? Ini sekitar 117 ribuan. 117 ribu. Iya. Masih worth it 2014. Masih worth it. Tipenya juga RS. Cakep. Yang paling tertinggi yang dicari. Tertinggi, betul. Harga yang ditawarkan berapa? Harga bro? Kita kasih murah aja khusus nih buat penontonnya channelnya Bang Deddy nih. Oke. 159 juta aja. 159 masih bisa nego. Masih bisa kurang-kurang tipis. Oke. 2014 tipe RS ya, teman-teman. 159 juta yang ditawarkan masih bisa dikurangin. Buat teman-teman yang ada kebutuhan untuk mobil yang bagus ini, silakan langsung japri Om Gendut. Siap. Oke, baik. Selanjutnya kita ke belakang. Ah, ini yang merah-merah nih. Merah-merah. Oh, ini mah jangan ya. Ini jangan. Oh, jangan. Ini oh, siap, siap. Ampura. Ini jangan. Oke, baik. Kita ini, ada Nissan March nih. Iya, ini Nissan March tipe XS. Tipe XS. Iya, otomatis ya. Otomatis. Tahun 2012. Tahun Mana 2012. Bagus sekali ya. Pajaknya di bulan Januari. Iya, pajaknya 2024. Betul. Untuk alamat SNK di daerah Jakarta Timur dan platnya plat ganjil, teman-teman. Iya, ganjil. Nah, kira-kira kilometernya berapa Om Gendut? Kilometernya ini 103. 103 ribu. Iya, 100. Atas sama perorangan Om Gendut. Atas sama perorangan. 2012 tipe 2012. XS iya. Kali S ya teman-teman yang paling tertinggi. Siap. Harga yang ditawarkan berapa nih? Harga kita kasih murah aja di 95 juta. 95 juta. Pasti. 2012 ya. 2012. Kurang masih. Betul. Iya. Karena ini tipe tertinggi dan transmisinya pun otomatis. Otomatis. Warnanya juga bagus. Masih sangat rendah. Masih rendah. Baru 100 ribuan. Betul, 117 ribu. Mm-hmm. Oke. Geser lagi. Selanjutnya boleh. Kita ada nah, Terios nih. Ini baru masuk nih Bang Deddy. Oke. Ini baru masuk Terios. Nah, teman-teman ada yang baru masuk belum sempat dicuci malah. Belum, ya. Belum masuk list juga belum ini. Belum masuk list. Daftar harganya masih masih belum keluar lah ya. Tapi yang jelas ini mobil bagus, masih baru bagus, masuk. Baru bang. Masuk. Gitu. Cakep. Ini platnya plat mana nih? Ini Kabupaten ya? Tangerang. Plat ganjil teman-teman untuk pajaknya di bulan Desember 2023. Tahun 2018 sih. 2018. Manual matic nih. Matic. Harganya berapa nih? Nah, itu dia. Oh. Kita belum dapat harga masalahnya. Untuk harganya langsung japri saja. Japri aja. Karena iya. Ya masih hitung-hitung itu. Oke. Okay. Gitu. Yuk, selanjutnya nih ada facelift nih, Suzuki nah, R3. Nah, ini ada R3 GX manual 2020. Cuman GX ini udah manual. Solo. Oh, udah solo. Udah solo, tinggal diambil. Laku berapa nih, Bang? Bocoran. Ini kebetulan oh, proses kredit, Bang. Oh. Jadi ada customer langganan kita, okay. Dia bawa mobil Sigra-nya buat
tanda jadi ke sini. Oh, gitu. Iya, teman-teman, mobilnya bagus sekali. Oke, baik, selanjutnya ini ada. Nah, kalau ini pakaian owner masalahnya, kalau ini jangan diliput. Kalau yang diliput. Oke. Selanjutnya ada Ayla. Siap. Kita ada Ayla nih. Ayla X manual tahun 2021. X manual tahun 2021. Iya. Plat ganjil, teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota. Tangerang dan Kota. Pajaknya di bulan Maret 2004 apa 2003 nih? Nah, ini kebetulan memang 2003. Posisinya sekarang masih mati, tapi nanti bisa terima hidup. Buat teman-teman yang request mobil ini bisa diperpanjangin ya. Bisa. Mau terima panjang atau mau terima apa adanya bisa diatur ya. Ya, bisa diatur, siap. Sama Om Gendut. Tapi ini yang 1000, Bang. Yang 1000 cc. Yang 1000 cc. Betul. Betul, transmisi manual ya. Manual. Kilometernya masih rendah, Bang. Berapa tuh, Om? Baru 28.000. 28.000. Oh, 28.000. Tahun 2021 ya. 2021. Weh, luar biasa. Atas sama perorangan tapi ya. Atas sama perorangan. Sama perorangan. Ini tipenya tipe X manual 2021 warna hitam, teman-teman. Untuk kondisinya saya rasa masih ori banget. Cakep, Bang. Ori masih semua full set. Orisinil dan full set juga. Cakep. Harga ditawarkan berapa nih, Om? Untuk kondisi sekarang ya, dengan pajak op kita kasih harga 109 juta. Pajak off pajak 109 off. Juta. Iya. Tapi nego dikit boleh dong. Boleh, boleh, boleh pastinya boleh. Untuk teman-teman yang mau diperpanjangin ngomong aja langsung sama siap. Om Gendut. Iya. WhatsApp-nya tersedia. Iya, siap, siap. Oke, baik, selanjutnya Om Gendut. Kita ke belakang. Nah, ini yang lain. Yang ini, banyak ini, kalau ini. Itu ya, itu udah solot-solot. Oh, ini udah solot juga iya, nih. Iya, tinggal ini nih baru masuk lagi nih. Oh, kalau yang ini Sigra, Sigra Innova, ada Innova. Daihatsu Grand Max Pick Up sudah laku juga. Sudah solot juga tuh, semuanya. Di sini mobilnya cepet banget lakunya. Dalam seminggu bisa 10 lebih malah ya. Amin, siap-siap. Lebih, lebih, Bang. Oh, lebih. Lebih. Oh, lebih. Seminggu bisa 20 iya. Kali ya. Jadi, kita itu kebanyakan kadang-kadang belum nyampe tempat sudah laku sudah dua. Laku. Kayak kemarin saya lihat 3 unit ada Avanza, ada Mobilio, ada Sigra. Mobilio belum kita bawa pulang sudah dibayar orang duluan. Karena prioritas di sini itu sistem cepat aja ya. Cepat aja. Makanya gitu ya. Ya, kalau bagi teman-teman khusus penonton YouTube-nya Bang Deddy ini buat pakai sendiri harganya amat sangat murah. Betul. Karena kita biasa spesialisnya untuk jual lagi barang jual kita. Lagi. Gitu. Kalau barang nggak kaleng-kaleng. Bener, kalau ya. Kurang yakin bisa bawa bengkel rekanannya. Gitu. Pokoknya teman-teman minta penawaran harga yang terbaik dari Om Gendut. Siap. Nah, karena spesialis mobil di sini rata-rata trekan ya. Trekan. Cepet. Asal muter biar cepet. Betul. Gitu. Nggak usah khawatir teman-teman, harga ditawarkan baru open price. Nah, ini ada lagi nih Honda ini, Suzuki. Iya, Ignis. Ini ada Ignis tipe GX manual 2017. 2017. GX manual 2017, pajaknya di bulan Februari. Nah, ini kebetulan off juga baru sekali baru bulan 2 kemarin. Februari 2023, teman-teman bisa dipanjangin atau mau terima panjang ya, ya. Bisa kayak gitu. Plat gampang. Ganjil untuk alamat SNK di daerah Tangerang Selatan, teman-teman. Atas nama perorangan juga kilometernya berapa? Kilometernya 84.000. 84.000. Atas nama perorangan tahun 2017 ya. 2017. Betul, ya. Luar biasa, masih cukup worth it. Worth it, 84 2017 worth it. Betul. Harganya berapa nih? Harganya kita kalau bicara pajak on, Bang, itu kita kasih 109 juta. 109 juta 2017 di PGX manual ya. Manual. Itu pajak on ya. Pajak on. Kalau pajak mati tinggal kurangin pajak. Tinggal kurangin pajak. Nego-nego dikit masih bisa. Bisa pastinya. Teman-teman. Pokoknya kasih spesial harga, khusus buat YouTube-nya Bang Deddy ini. Betul. Harga ditawarkan sama Om Gendut masih sangat merekomendasi buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang mau jual lagi. Buat jual lagi bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Lebih enak datang ke tempat, cek betul. Unitnya, kita negosiasi. Betul. Oke, Om Gendut ada lagi? Siap, untuk sementara baru ini, Bang, nanti kita kabarkan update lagi. Betul. Dan bisa jadi rekomendasi bagi para penonton untuk berburu mobil impiannya. Tapi jangan lupa juga mampir ke channelnya Om Gendut Official. Siap, untuk linknya ada di kolom deskripsi, teman-teman. Teman-teman tinggal klik doang. Oke. Oke, ada mau disampaikan kira-kira Om Gendut sebelum kita mungkin cukup udah. Itu aja yang jelas bagi para penonton, gak usah khawatir. Kalau teman-teman kurang yakin, bisa bawa bengkel kepercayaannya atau bawa saudara yang bisa mengerti mobil, datang kemari, cek unitnya, kita negosiasi harga. Jaminan terbaik di Komsai Mobilindo untuk harga. Betul. Kualitas nggak kaleng-kaleng. Wih, merinding. Wih, cakep kita. Om Gendut luar biasa deh, pokoknya deh. Ya, tuh teman-teman, berikut tadi yang telah disampaikan sama Om Gendut.
Semoga review singkat ini bisa merekomendasi buat teman-teman. Saya dari The Rosa Auto Channel, Om Gendut dari Om Gendut Official atau dari Komsai Mobilindo. Oke, undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.